Ini speaker harganya cukup mahal ya cuy, bukan buat kau mending-mending ya cuy. Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Umno. Video kali ini Umno akan tes unboxing review speaker Apple HomePod ya cuy. Seperti ini paketannya. Ini cuy paketannya, ini berat banget cuy. Oke, unboxing saja ya. Nah, seperti ini cuy penampakannya cuy, speaker HomePod ya. Ini berat banget cuy. Ini satu ininya 2,6 kilo cuy. Berarti hampir 3 kilo ya ini satu bijinya ya. Pantesan ya, dua berat banget ya. Dan ini ukurannya 4,5 in ya. Tapi magnetnya putih ya cuy. Ini ya, kalau di gambar itu magnetnya warnanya hitam ya cuy. Terus ada kabelnya ya, yang ini enggak ya. Spesifikasinya speaker diameter 4,5 inch ya cuy. Impedansinya 4 ohm 50 watt ya ini ya. Sensitifnya 90 dB dan beratnya 2,6 kilo ya. Oh iya, emang berat banget ini cuy. Beneran ini berat segini aja 2,5 kilo cuy, 2,6 kilo cuy. Ini kalau buat portable gimana cuy beratnya. Cuy, ini Umno dapat dari grup ya, info dari grup, yang magnetnya hitam ini itu versi lama cuy, yang ini yang putih ini versi baru. Dan yang versi lama itu ada kabelnya ya, ini enggak ada ya cuy, tapi sama aja katanya cuy. Oke, nanti Umno tes ya pakai TPA 3116 3118 dan TDA 7492P ya ini ya, sama TPA 3116 cuy. Ini cuy, ini udah di dalam box ya, jadi nanti tinggal colok. Oke cuy, ini Umno tes pakai TPA 3118 dulu ya, ini ya, coba ya. Pemutar musik power amp, equalizer datar ya, nada dan bass 79 69. Mantap cuy, mantap banget cuy. Wow, ini sih emang speaker sultan ya cuy. Ini buat, bukan buat kaum yang mending-mending ini cuy. Soalnya harganya lumayan juga. Dan suaranya juga mantap cuy. Wow. Wow. Joss ini cuy. Tapi ini TPA 3118-nya kurang ya, kurang mumpuni ya buat ini ya. Di geber itu speakernya itu distorsion ya, kayak gagap gitu ya. Oke, Umno ganti pakai TDA 7492P ya ini ya. Umno tes ya pakai TDA ya, TDA 7492 ya. Ini seperti ini. Oke cuy, mantep banget ya ini speaker ya. Ini pakai TDA, lumayan cuy, mantep. Mending lah daripada TPA ya. Coba pakai TPA 3116 ya cuy. Oke, Umno ganti dulu. Oke cuy, Umno ini pakai TPA 3116 ya.
50 watt kali 2 ya ini ya. Harusnya sih cocok ya sama powernya, sama speakernya. Ini mantep banget cuy, beneran cuy. Ini enggak apa ya, pas lah sama harganya lah cuy. Harganya emang enggak bisa bohong cuy soal harga. Dan itu koilnya kelihatan ya, lumayan gede ya. Ini diameternya juga gede cuy, diameter koilnya ya. Oke cuy, ini cocoknya di TPA 3116 ya. Mantep ini di TPA 3116 ya, 50 kali 2 watt ya. Emang pasnya ini juga 50 watt ya. Ini powernya juga 50 watt. Udah cocok cuy, mantep cuy ini cuy. Ini karetnya tebel banget ya cuy. Ini loh, mantep banget cuy. Dan keras ini loh cuy. Ininya keras loh. Wow, mantap ya cuy. Coba kita tes frekuensi 20 Hz kayak apa ya cuy. Nah ini frekuensi 20 Hz cuy, seperti ini ya. Dan ini 22 Hz, 24 Hz ini ya, 26, 28 ya ini ya, ini frekuensi 28 Hz, ini 30 ya, ini 32. Kameranya sampai bergoyang cuy. Seperti ini ya frekuensi 32 Hz, 24 Hz ini ya, 36, 38. Oke, pakai 28 Hz aja ya cuy. Ini seperti ini cuy, frekuensi 28 Hz. Nah ini speaker harganya cukup mahal ya cuy, bukan buat kaum mending-mending ya cuy. Ini satunya itu 200 lebih ya, satu biji ini 200 lebih. Jadi kalau mau beli, pikir-pikir dulu lah ya cuy. Kalau main portable lagi gini, berat ini cuy. Oke, gitu saja cuy video dari Umna ya cuy, mantap.